naikkan lampu nyalam. Kemudian naikkan lampu. Makanya kebaikannya terus mengalir sampai sekarang, begitu begitu mengalirnya berkah ini, ternyata Allah menakdirkan dia akan juga kembali ke Takalar untuk bersama dengan tanahnya Takalar itu, karena buruk dan lemah. Jangan dimuliakan oleh Allah Subhanahu. Pada keluarga yang ditinggalkan oleh beliau, ya almarhum. Maka inilah kemudian yang terakhir sebelum masuk surga, yaitu ada namanya sirat, jembatan. Ya, ini ada jembatan sirat. Ya, kata para ulama kita bahwa ini adalah jembatan yang dibentangkan di atas neraka jahanam. Ya. Kalau ada orang-orang munafik, dia akan berjatuhan itu. Jatuh satu-satu masuk ke neraka jahanam. Alhamdulillah. Adapun orang yang beriman bertingkat-tingkat. Melewati ini bertingkat-tingkat. Ada yang secepat kilat, langsung sampai. Ada yang kayak angin menghadapi hari berbangkit itu. Bapak Ibu yang saya muliakan. Hari berbangkit Bapak dan Ibu sekalian adalah hari yang penuh huru-hara. Penuh huru-hara. Hal-hal yang menakutkan. Sebagaimana juga alam barzakh. Di situ ada hal-hal yang menakutkan. Ada kita. Sampai tujuan.